kelihatan berat dengan rasa gengsi. Gimana kalau penonton yang punya pertanyaan bisa langsung menanyakan kepada Cara? Ya, silakan. Pak, begini Pak, ini kebetulan sekali ini saya datang di sini karena temanya sesuai dengan saya, tentang gengsi. Jadi saya mau bertanya Pak, saya ini kan orangnya gengsian ya Pak. Ya. Gengsi. Dan saya kadang-kadang bermasalah gara-gara saya punya sifat yang gengsi. Kemarin misalnya contohnya Pak, saya di kos-kosan, itu lapar sekali. Ya. Karena saya lapar, akhirnya saya mau pesan makan. Cuman kan saya gengsi, saya malas keluar. Akhirnya saya mau pesan delivery. Tinggal telepon kan? Iya. Cuman saya gengsi. Masa saya yang telepon duluan? Di mana harga diri saya begitu kan? Wow. Akhirnya ini yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana caranya ketika kita lapar, ingin delivery makanan, tapi kita gengsi telepon duluan, bagaimana membuat orang yang menjual makanan itu menelpon kita duluan? Supaya kamu tidak gengsi, karena harus telepon duluan, ya. Lakukanlah cara dengan, ini kan malam-malam. Ya. Malam. Kamu punya jaket yang ada penutupnya ini enggak? Kapucon. Ah, ya ada kapuconnya. Ah, ada. Ada, warnanya apa? Hitam sama biru dongker. Kamu pakai yang hitam, pilihan. Hitam. Okay. Malam identik dengan gelap. Benar. Ya. Warna hitam pilihan yang cocok. Ya. Gunakan jaket yang ada kapucon. Kapucon tadi, tudung. Yang warna hitam. Kamu tutup rapat-rapat, kalau bisa sampai susah nafas. Gimana jalannya, Cak? Gimana jalannya kalau bisa sampai atas? Kamu keluar rumah pelan-pelan. Caranya, biar kamu tidak dikira keluar rumah, kamu jalannya mundur. Oh, iya. Ini rumah, rumah, rumahmu pagar di sini. Ha. Orang keluar rumah kan biasanya gini. Ha. Ini keluar pagar ya, gini kan. Ha. Kamu nggak keluar pagar gini. Oh. Jadi kalau dilihat orang, kamu kesannya bukan mau keluar, tapi mau masuk. Jadi gak gengsi ya. Pelan-pelan sampai kamu datang ke tempat yang kamu mau pesen makanan delivery tadi. Ya. Set, kamu datangi ke operatornya. Kamu tulis di kertas nomor teleponmu, kamu kasih. Tulis sih, tolong 1 jam lagi telepon saya. Kamu pulang lagi dalam keadaan maju. Begitu sampai di rumah, tunggu. 1 jam lagi pasti dia telepon. Baru Anda pesan. Pak, ngapain Pak waktu tadi di tempat delivery order nggak langsung pesan makanan? Ngapain nyuruh telepon, langsung pesen makanan kan bisa. Anda mau mengelabui saya. Dia mau pesen makan di situ. Kan ini ditutup, makannya gimana? Kalau dibuka kelihatan orang, gengsi dia. Makasih loh Pak. Ini saya 4 hari mikirin ini gak ketemu-ketemu. Oh, berarti sampai bisa di makan sini, ya? Alhamdulillah saya juga, apa ini ya jawabannya Pak? Tapi memang benar kali Pak ya, harus telepon. Repot, ya? Karena butuhnya dia kan butuh ditelepon, bukan butuh makannya dia butuh, itu. Bukan, gengsi dia mau telepon duluan gengsi. Bukan, enggak butuh makannya itu? Enggak, dia butuh diteleponnya. Permasalahannya justru dia butuh ditelepon ya Pak? Butuh ditelepon sama delivery service. Ini kok masalah saya jadi kayak tambah banyak ya Pak ya? Mungkin yang lain punya pertanyaan? Pak. Saya setahun yang lalu diputusin sama pacar saya hanya karena saya belum bekerja alias pengangguran. Tapi alhamdulillah sekarang saya masih nganggur Pak. Nah, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah kerja. Karena saya sudah kerja, saya coba balikan sama pacar saya. Saya ajak pacar saya balikan karena saya sudah kerja dong, ya kan? Tetapi pacar saya nggak mau Pak. Kira-kira bisa nggak Pak? Setahun yang lalu tuh pacar saya nggak putusin saya. Ini udah berlalu masalahnya. Yeah. Udah lewat. Ya nggak, maksudnya? Andoko. Saya bukan Andoko Pak. Mungkin Anda pengen tahu kenapa sekarang Anda sudah kerja? Saya sudah kerja. Saya ajak balikan pacar saya, tapi pacar saya nggak mau. Ya tentu saja dia tetap gak mau. Kalau kamu pengen dia mau balikan, kamu cari pekerjaan yang tetap. Kan saya sudah kerja. Nah berarti kan sudah gak kerja. Nah ini saya tanya. Ah sini biar gampang saya tanya. Sini, Pak. Bedu. Iya. Anda sudah mandi? Sudah. Berarti kan sekarang gak mandi? Iya. Oh iya benar. Ari, Anda sudah makan? Sudah makan. Berarti sekarang? Lagi tidak makan. Anda sudah kerja? Sudah. Berarti sekarang? Tidak kerja. Nah, apa bedanya dengan pengangguran? Tidak kerja juga. Wah. Tidak mau berhenti. Bener ya. Tuh, bedu. Karena
Karena kamu sudah kerja, berarti nggak kerja. Harusnya sedang ya, Pak. Harusnya kerja yang tetap, rutin. Tuh, dengerin dong. Nggak ada istirahatnya berarti, apa? Bukan nggak ada istirahatnya, tapi pekerjaan yang tetap, rutin terus-menerus. Bukan hanya dilakukan sudah, terus itu enggak. Wah, saya pernah dapat pekerjaan tetap, Pak. Tepuk tangan dulu dong, ini buat solusinya dong. Ini penjelasannya kayak begitu, orang main tepuk tangan aja. Kenapa ini, Kak? Hah? Berantem. Oh, jangan, itu bukan pekerjaan tetap, berantem. Ya. Bukan pekerjaan tetap, itu malah sesuatu yang sangat negatif, jangan dilakukan. Ngeselin ya. Gimana, Bedu? Puas? Sudah puas? Boro-boro puas, Bu, saya ngerti aja enggak itu. Enggak puas? Enggak. Tapi kalau diundang lagi mau? Mau banget, Pak. Nih, saya punya saran buat Anda. Iya. Bapak pemainannya gitu. Kalau Anda ingin punya pekerjaan tetap, ya. Ah, rajin-rajin datang ke sini. Oh, kenapa, iya, Pak? Ini bisa menjadi pekerjaan tetap buat Anda. Mungkin, Cak, setelah Tri datang ke sini, mantannya Bedu mau balikan. Iya, bisa jadi ya. Nah, setuju, Bedu? Setuju. Oh, ini yang saya maksud. Iya, iya. Nah, setelah ini, Cak, kita akan mengajak mereka bermain dalam kuis, Cak. Oh, adik. Semangat. Kita akan bermain dalam dong, tapi setelah yang satu ini tetap di Waktu Indonesia Bercanda. Akbar. Kenapa? Baru gak ada nama Akbar. Tadi ini reuni siapa? Reuni apa? Ada sebuah reuni Akbar. Akbar gak jumpa sama sekali. Dia gak punya gengsi.